awalnya saya kan cuma habis dari jalan raya, melihat di depan rumah ada motor. Tapi saya udah tahu kalau dia itu katanya ada COVID. Setelah itu kok ada anak gitu kan, anaknya ke rumahnya, rumah kakaknya korban. Setelah saya liatin dari sana, kok kakaknya keluar gitu kan. Terus dia yang menantunya yang pertama datang, dia ke rumah saya sebagai inilah wakil rakyat, wakil RT lah gitu, saya RT-nya gitu. Sendiri dia. Jadi nggak ada siapa-siapa, dia sendiri posisinya.